ingin sampaikan bahwa sebenarnya bagi kami di NTB, pemerintah daerah masih berfungsi. Dan yang menjadi hal yang paling penting bagi kami itu sebenarnya bukan status bencana, tetapi penanganannya seperti apa. Sumber daya nasional yang dimobilisir ke NTB, baik itu berupa personil, alat-alat, ya, kemudian juga termasuk sumber keuangan, itu menurut saya sangat optimal. Kemarin sudah ditetapkan melalui Bapak Wakil Presiden bahwa rumah harus selesai direhabilitasi 6 bulan ke depan. Sedangkan Fasum dan Fasos 1 tahun ke depan. Nah, itu yang kita kawal sekarang. Yang pertama tentu yang paling penting adalah pemulihan. Ya, kita harus memulihkan segera. Dan pemulihan itu artinya yang membangun kembali, membantu masyarakat secara maksimal supaya roda kehidupan itu bisa kembali normal. Kalau sudah terjadi pemulihan, maka pasti situasi akan lebih kondusif. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menyampaikan fakta yang sebenarnya bahwa sesungguhnya Lombok itu tidak lumpuh. Dan tidak semua daerah itu terdampak dengan gempa. Kawasan tengah dan selatan itu relatif aman dari gempa. Sehingga Mandalika, kemudian Sekotong, kemudian juga Pantai Pink misalnya, dan beberapa daerah itu tetap kondusif untuk